Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan terhadap aset milik Bupati Mojokerto nonaktif. Puluhan hektar tanaman padi yang sudah berusia 2 bulan tiba-tiba mengering dan mati karena tidak ada pasokan air. Tugas gabungan di Kabupaten Tuban menggerebek sebuah pabrik miras ilegal dan mengamankan 1.000 liter arak siap edar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kita berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini, edisi Rabu 3 Juli 2019 bersama saya Ulfi Faza. Dan saya Aryo Wibowo. Selama 60 menit ke depan akan menyampaikan sejumlah informasi aktual dan menarik yang telah dibuat oleh tim redaksi kami. Dan saudara, berikut kami hadirkan Jawa Timur hari ini selengkapnya. Kami awali Jawa Timur hari ini dari Mojokerto. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyitaan terhadap aset milik Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa yang berupa tanah dan bangunan. Penyitaan aset tanah dan bangunan yang terbagi menjadi 27 sertifikat tersebut terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani oleh KPK. Aset kekayaan Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasha yang berupa tanah dan bangunan yang tersebar di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto, yaitu Kecamatan Puri, Soko, dan Pungging, disita oleh penyidik KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Aset tanah milik Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasha tersangka kasus TPPU yang disita oleh penyidik KPK rata-rata berupa lahan kosong yang luasnya bervariasi. Mulai dari berukuran 300 hingga 500 meter persegi, aset tanah dan bangunan tersebut terbagi menjadi 27 sertifikat dengan kepemilikan dari keluarga besar Bupati Mojokerto nonaktif. Ketua RW Desa Tampung Rejo mengatakan, aset tanah dan bangunan yang disita oleh penyidik KPK sebelumnya milik warga dan dibeli sekitar 3 tahun yang lalu oleh keluarga Bupati Mojokerto nonaktif oleh Mustofa Kamal Pasha. Kondisi tanah masih banyak ditumbuhi rumput, ilalang, dan pepohonan. Satu lokasi. Itu milik siapa, Pak? Satu lokasi. Milik Bupati Ma. Bupati Ma ya? Ibunya Pak MKB ya? Iya, ibunya. Berapa luasnya, Pak, itu, Pak? 188. Terus? Ya itu aja. Kita coba ya. Dalam bentuk apa, Pak? Tanah. Pak ini. Sementara itu, terkait TPPU dengan tersangka Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasha yang saat ini sudah menjalani hukuman di Rutang Medaeng atas kasus gratifikasi. Seluruh aset yang berupa tanah dan bangunan seperti villa yang ada kaitannya dengan kasus TPPU, seluruhnya akan disita oleh KPK untuk diserahkan pada negara. Saudara, pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di sekolah menengah tingkat pertama atau SMP menggunakan sistem zonasi membuat sejumlah orang tua tetap menginginkan anaknya dapat diterima di sekolah favorit. Ya, seperti di Kota Pasuruan, pendaftaran PPDB di salah satu sekolah favorit diwarnai antrean panjang. Seperti inilah suasana antrian pendaftaran peserta didik baru di Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau SMP Negeri 1 Kota Pasuruan. Sejumlah siswa dan wali murid harus rela berangkat lebih pagi mengantri di luar pagar sekolah. Antrian wali murid dan siswa ini terjadi karena sejumlah wali murid belum paham terkait sistem zonasi sekolah yang telah diterapkan oleh Mendikbud. Para wali murid mengaku dirinya harus berangkat pukul 6 pagi atau datang lebih awal agar mendapatkan nomor antrian pendaftaran sekolah lebih awal. Karena takut nanti kita tidak kebagian untuk yang masuk di lembaga ini. Putra apa putri, Bapak? Putri. Oh, putri. Zonasi apa? Zonasi juga. Sementara itu, Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 1 Kota Pasuruan Khoirul Anam menjelaskan bahwa antrian yang terjadi di sekolah merupakan antrian untuk pengambilan nomor urut pendaftaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa
antrian itu menentukan mereka untuk ambil blanko pendaftaran. Dan alhamdulillah orang tua sudah menerima apa yang disampaikan mengenai bahwa ternyata itu bukan masalah siswa bisa diterima sekolah atau tidak, tapi blanko. Berapa hari ini Pak pendaftarannya nanti? Pendaftaran dilakukan insya Allah 4 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 4. Nanti pengumumannya? Pengumumannya insya Allah tanggal 10 karena ada proses 2 hari. Diketahui kuota siswa di SMP Negeri 1 Kota Pasuruan sebanyak 256 siswa yang dibagi dalam 10 kelas. Kuota ini terbagi dalam 3 jalur, yakni 80% jalur zonasi, 15% jalur prestasi, dan 5% jalur perpindahan tugas. Dari Pasuruan, Arif Masbukin melaporkan. Tetaplah bersama kami dan saudara, berikut kami hadirkan informasi aktual hari ini. Musim kemarau saat ini menyebabkan puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Jombang mati kekeringan. Padi yang sudah berusia 2 bulan tiba-tiba mengering dan mati karena tidak ada pasokan air. Musim kemarau saat ini membawa bencana bagi para petani di Kabupaten Ngawi. Salah satunya menimpa tanaman padi para petani di Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, puluhan hektar kondisinya mengering. Bahkan sudah banyak yang mati. Hal ini terjadi karena sejak ditanam 2 bulan lalu, petani kesulitan air untuk mengairi tanaman padinya. Akibatnya petani menderita kerugian hingga 7 juta rupiah per hektarnya. Angka sebesar itu untuk biaya pembelian bibit, penanaman, pupuk, dan perawatannya. Petani mengaku tak bisa menyelamatkan tanaman padinya karena memang sudah tidak ada sumber mata air yang bisa digunakan. Kekurangan air. Sudah berlangsung berapa lama ini, Pak? Selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ini sudah enggak bisa tumbuh. Enggak bisa. Para petani berharap pemerintah setempat segera turun tangan membantu mengatasi kesulitan air yang setiap tahun rutin dialami para petani. Sebab jika tidak dibantu dengan pengairan baru, petani akan terus mengalami kerugian. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Sementara itu saudara, musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Tuban sejak 2 bulan terakhir membuat warga mengalami krisis air bersih. Kondisi tersebut memaksa warga berjalan kaki sejauh 1 km keluar desa untuk mendapatkan air bersih. Krisis air bersih dialami warga di Dusun Punten, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Demi mendapatkan air bersih, warga terpaksa keluar desa hingga menempuh jarak sejauh lebih dari 1 km menuju sungai untuk mendapatkan air. Warga mengaku terpaksa keluar desa karena sumur dan sumber air di desanya sudah 2 bulan ini mengering. Kini, warganya dapat memanfaatkan sisa air di sebuah kubangan sungai yang kondisinya mulai mengering. Untuk mendapatkan air ini, warga dengan berbekal timba dan jerikan air harus rela berjalan kaki bolak-balik tiap harinya. Sesampainya di lokasi, mereka juga harus antri karena tiap harinya warga berbondong-bondong ke sumber mata air di pinggir desa ini. Meski warga tahu kondisi air di dalam belik kotor dan bau, warga desa masih saja mengambil dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, hingga kini pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih. Padahal menurut warga, mereka sudah kesulitan air bersih sejak 2 bulan terakhir. Bu, ini tadi ngambil air di mana, Bu? Di sungai. Ini sungai sudah mulai mengering itu ya? Iya. Terus ini airnya gimana ini? Airnya ya kotor lah. Untuk apa ini kok kotor ya, diambil? Untuk mencuci, untuk apa itu semua yang dibutuhkan masak itu. Ini sudah enggak turun hujan berapa bulan, Bu, ini? 2 bulan lebih. Terus sumur warga juga kering itu? Sumur warga pada kering, minta air bersih buat minum. Saat ini warga harus ekstra berhemat air karena kubangan air yang ada di sungai kondisinya semakin kritis dan diprediksi akan mengering dalam beberapa hari ke depan. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Saudara, berhati-hatilah bagi para pendaki yang hendak melakukan pendakian di Gunung Lawu. Pasalnya, hingga saat ini suhu di puncak Gunung Lawu tercatat minus 4 derajat Celcius. Ya, BPBD Magetan memprediksi suhu tersebut terjadi hingga akhir bulan Agustus mendatang. Hingga saat ini suhu dingin yang terjadi di puncak Gunung Lawu masih tercatat minus 4 derajat Celcius. Hal tersebut tentunya menjadikan kesiapan bagi para pendaki yang hendak mendaki ke puncak Gunung Lawu.
Persiapan kondisi fisik, obat-obatan, peralatan pendakian maupun yang lainnya harus benar-benar dipersiapkan secara matang oleh para pendaki. Hal tersebut tentunya menjadikan keselamatan bagi para pendaki. Dan hingga saat ini di pos jalur pendakian Cemoro Sewu Magetan terdata ada sekitar 300 pendaki hingga 500 pendaki dalam seharinya. Mengetahui dinginnya suhu udara yang mencapai minus 4 derajat Celcius, BPBD Magetan menghimbau para pendaki menaati aturan dan arahan dari petugas yang ada di pos jalur pendakian. BPBD Magetan sesuai surat edaran dari BMKG Yogyakarta menyampaikan bahwa suhu dingin yang terjadi di puncak Gunung Lawu maupun di seputaran Gunung Lawu akan terus terjadi hingga akhir bulan Agustus mendatang. Meski suhu minus 4 derajat Celcius tidak menyulutkan puluhan pendaki untuk bisa menaklukkan Gunung Lawu sampai di puncak Gunung Lawu. Dengan suhu minus 4 derajat Celcius tersebut, para pendaki harus ekstra hati-hati saat melakukan pendakian, karena sudah banyak para pendaki yang mengalami hipotermia atau kondisi tubuh tidak mampu mengatasi suhu dingin. Terkait dengan informasi tadi, kini kita ikuti dialog hari ini yang akan dibawa oleh rekan Ulfi Faza. Ya, saudara, cuaca dingin saat ini dirasakan oleh warga Jawa Timur. Dan hal ini terjadi memang karena jelang musim kemarau. Lalu hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga warga terkait dengan adanya cuaca dingin tersebut dan juga langkah apa yang tentunya dilakukan untuk kedepannya? Untuk membahasnya, langsung saja kami sudah bersama dengan Kepala Forecaster Meteorologi Stasiun Tanjung Perak, Surabaya, yakni Bapak Ari Wijayanto. Assalamualaikum, selamat sore. Terkait dengan kondisi anomali cuaca saat ini, di mana saat ini kan sudah memasuki musim kemarau, namun cuaca dingin masih saja tetap dirasakan oleh sebagian warga Jawa Timur. Lalu bagaimana update terkait dengan cuaca yang ada di Jawa Timur saat ini, Pak? Iya, memang kondisi kita memang di bulan Juli ini, mulai bulan Juni, itu kita sudah matahari di sebelah utara dari Katulistiwa. Bahkan di Juni tanggal 21 adalah titik terjauh dari matahari. Kondisi ini berarti menandakan bahwa kita efektif masuk musim kemarau. Di mana musim kemarau itu tandanya angin timuran terus berembus. Di angin timuran itu dari Australia, yang notabene Australia dingin, jadi tidak membawa apa-apa dari Australia, dan itu membawa angin dingin dari Australia. Dan uap air di wilayah Indonesia memang SST-nya atau suhu muka lautnya juga termasuk rendah sekarang ini, di anomali di bawah standar seperti itu, Mbak Ulfi. Dan kondisi ini itu diperkirakan akan terus berlangsung sampai Agustus, bahkan September mungkin masih masuk, karena September di tanggal 23 itu berdasarkan gerak semu matahari itu masih di atas Katulistiwa, tapi kemungkinan kita sudah mendapatkan hujan-hujan yang cukup signifikan di September itu. Nah, tapi ada berita terakhir dan kondisi atmosfer yang baru kita update itu di atas kita itu, di atas Jawa Timur Surabaya itu adalah kondisi kita, kondisi labil atmosfernya. Jadi potensi hujan untuk di beberapa titik, hujan-hujan yang sifatnya lokal itu sedang berlangsung di saat ini, Mbak Umpi. Oke, kira-kira wilayah yang rentan khusus di Jawa Timur ini wilayah apa saja nih, Pak? Yang kita pantau dari informasi yang kita kumpulkan saat ini itu Sumenep, Kalianget, terus kemudian ada Jombang, ada juga beberapa titik di Malang, terus ada beberapa lagi. Cuman yang jadi perhatian, harus perhatian, karena beberapa hari sebelumnya itu sangat kering. Bahkan ada dari informasi dari kami, itu yang kami himpun, itu dalam kriteria kekeringan yang sangat panjang. Kekeringan ekstrim bahkan seperti itu. Ada beberapa titik bahkan ini sudah meluas hampir seluruh Jawa Timur. Cuman mungkin di sebelah utara agak berkurang, lebih sedikit daripada di tengah maupun di selatan Jawa Timur. Nah, itu lebih banyak. Nah, itu yang menjadi kewaspadaan, di mana karena hujan tidak turun beberapa saat yang lalu, itu dikhawatirkan tanah itu renggang kan. Jadi khawatirnya andai kata ada hujan, hujan yang cukup lebat, misalnya kemarin tadi ada informasi juga di Jombang, beberapa titik itu ada hujan yang cukup lebat, ini khawatirnya akan
membawa bencana seperti itu, Mbak Lubi. Khawatirnya seperti itu. Iya, Pak. Pak Ari, beberapa waktu yang lalu memang terdapat informasi yakni fenomena embun es. Nah, di daerah pegunungan nih, Pak ya. Nah, apa sih Pak yang menyebabkan ini terjadi dan apakah itu berbahaya, Pak? Jadi gini, karena sebetulnya itu proses alami aja. Karena memang matahari sekarang beberapa hari yang waktu itu posisi matahari adalah titik terjauh dari gerak semunya, berarti juga titik terjauh dari Jawa Timur, tentunya seperti itu. Karena Jawa Timur juga notabene adalah di sebelah selatan Katulistiwa, rata-rata antara 7 sampai 8 derajat lintang selatan, jadi dia terjauh. Nah, otomatis karena juga angin timuran itu efektif sudah berembus lumayan, walaupun tidak seberapa kencang, justru itu yang mengakibatkan di permukaan ketinggian yang notabene lebih tinggi, apa lebih dingin daripada yang daratan seperti misalnya Surabaya, mereka mengalami pengembunan atau pembekuan uap air seperti itu, Mbak Ulfi. Ya, baik Pak Ari, terkait dengan cuaca dingin seperti ini, bagaimana Pak dampaknya di lingkungan pertanian itu sendiri? Ada nggak sih Pak dampaknya? Oh, jelas. Karena beberapa tempat di Jawa Timur ini adalah wilayah, masih banyak wilayah tanda hujan, yang notabene sangat mengandalkan hujan, tidak ada embung, tidak ada waduk, tidak ada danau, bahkan pengairannya pun tidak ada. Nah, ini kan sangat riskan kalau masyarakat tidak mengantisipasi atau melakukan pengolahan manajemen air. Nah, itu yang dikhawatirkan. Seperti masyarakat harusnya berusaha mungkin koordinasi dengan Pemda terkait untuk menangani hal ini, walaupun mungkin sudah berulang tiap tahun terjadi seperti ini, harusnya bisa diantisipasi lebih awal gitu, Mbak Ulfi. Baik, Pak Ari. Kalau tadi di lingkungan pertanian, namun kalau cuaca dingin di bidang penerbangan maupun pelayaran, ini ada nggak yang harus diperhatikan bagi mereka yang terjun di sana? Iya, jadi gini, yang perlu digarisbawahi, angin timuran ini memang angin timuran ini dari Australia yang sifatnya kering, karena di sana memang dingin, jadi tidak ada uap air yang terbawa dari Australia. Tapi notabene kita itu adalah wilayah negara kepulauan, artinya banyak permukaan air, lebih banyak permukaan airnya dibandingkan daratan atau landnya, istilahnya permukaan tanahnya, walaupun semua itu berkontribusi untuk memberikan uap air di atmosfer. Tapi jadi di Indonesia itu atmosfernya cukup basah. Nah, dikhawatirkan jika ada pengganggu walaupun di musim kemarau, itu akan membentuk hujan-hujan. Nah, itu harus diwaspadai oleh masyarakat. Nah, untuk dunia penerbangan sendiri, sebetulnya kondisi sekarang atau kondisi musim kemarau itu sangat nyaman. Mereka tidak terganggu oleh adanya awan-awan yang notabene bisa sangat membahayakan untuk dunia penerbangan. Nah, kalau di dunia pelayaran, perairan itu sangat sangat riskan, bahkan beberapa saat yang kemarin terjadi gelombang-gelombang tinggi sampai menunda pelayaran-pelayaran yang dengan kapal yang cukup kecil seperti itu, Mbak Lufi. Gitu, Pak. Terkait dengan embun es tadi, potensi-potensi apa sih Pak yang akan terjadi jikalau itu bisa dimungkinkan oleh masyarakat? Iya, embun es itu sekali lagi itu adalah fenomena biasa, karena memang makin tinggi permukaan itu makin dingin dibandingkan dengan yang di bawah. Jadi faktor-faktor seperti itu memang kita karena nggak biasa jadi kita melihat itu fenomena yang langka terjadi, walaupun tiap tahun mungkin ada seperti itu, karena memang permukaan awan yang notabene atau uap air yang ada di atmosfer itu membeku di suhu yang makin rendah seperti itu, waktu terjadi malam hari. Malam hari, tapi kemungkinan adakah semacam cuaca berubah drastis gitu Pak? Dengan musim kemarau dan cuacanya dingin seperti ini, tiba-tiba akan berubah drastis menjadi panas dan hujan begitu? Bisa saja. Di Indonesia ini kan kita tidak bisa lepas dari fenomena
regional ya, regional maupun global. Jadi kita ada interaksi antara kita dengan misalnya belahan bumi utara. Jika ada pengganggunya seperti sekarang ada badai tropis Moon yang letaknya di sekitar Laut Cina Selatan di Vietnam itu membuat blocking. Makanya kita sekarang ini terjadi hujan-hujan yang sifatnya lokal. Itu bisa aja terjadi. Bahkan kemarin di bulan Mei itu masih banyak sirkulasi udara yang ada di Katulistiwa juga di Katulistiwa sekitar Kalimantan maupun Sumatera. Nah itu membuat blocking sehingga aliran udara yang dari tadi dari Australia itu membuat menjadi lemah sehingga di Jawa Timur ini terutama Jawa Timur itu menjadi udaranya sangat nyaman, jadi ada awan, jadi hangat, jadi tidak lebih dingin dari seperti biasanya. Seperti sekarang ini banyak awan ini Mbak, karena atmosfer kita lagi labil gitu Mbak, seperti itu Mbak. Nah okay. Gitu, kalau di Jawa Timur itu sendiri yang masuk sebagai Indonesia ini, Jawa Timur ini termasuk cuacanya bagaimana Pak? Apakah ini sudah masuk cuacanya paling dingin atau standar atau di bawah dingin Pak? Kalau dibandingkan dengan negara-negara daerah-daerah lain? Iya, sebenarnya Jawa Timur ini adalah bagian dari Indonesia ya tentunya, karena banyak wilayah Indonesia itu yang posisinya di sebelah selatan. Jadi tidak serta-merta kalau musim kemarau seluruh Indonesia mengalami musim kemarau, karena kita berada di Katulistiwa. Sedang wilayah Indonesia yang dilewati oleh Katulistiwa itu tidak mengenal musim istilahnya seperti itu, karena mereka tiap hari mendapatkan hujan yang cukup walaupun juga mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tapi di wilayah Jawa Timur itu untuk sekarang ini kita efektif di musim kemarau dan ini terus berlangsung sampai Agustus September nanti kita sudah menginjak ke mendapatkan hujan-hujan walaupun belum merata. Nah di Jawa Timur itu harus membuat suatu pola di mana masyarakatnya sehingga survive terhadap kondisi ini yang notabene memang sebetulnya udah bisa diantisipasi, baik dari masyarakat mulai pertanian maupun pertanian tanda hujan maupun mengatur pola tanamnya juga, termasuk masyarakat yang di kepulauan juga mungkin membutuhkan tanda hujan juga, air tanda hujan juga tinggi gelombang yang cukup mengganggu aktivitas mereka. Seperti itu, Mbak Alfa. Gitu. Lalu himbauan apa nih Pak untuk warga melihat saat ini musim kemarau tapi dengan cuaca yang masih begitu dingin ini? Jadi diharapkan tentunya masyarakat bisa mengantisipasi. Ada yang mungkin bisa memanfaatkan tentunya. Mungkin ada petani garam mungkin bisa memanfaatkan, apalagi sekarang ini airnya lagi pasang, diharapkan masyarakat juga bisa mengantisipasinya. Tapi jika ombak tinggi kemarin, kalau air pasang biasanya dimanfaatkan untuk maintenance kapalnya, tapi sekarang ini kan ombak lagi turun. Tapi harus diwaspadai, perlu diinformasikan bahwa gelombang yang kemarin beberapa hari aja itu sempat turun, ini kelihatannya ada potensi untuk menjadi meningkat lagi. Tapi mungkin insya Allah hanya sementara. Tapi ini masalahnya siklon tropis Moon ini, dia akan bergerak ke barat, menjauh dari kita, tapi kemungkinan juga bisa membentuk fed, mengakibatkan gelombang lebih tinggi. Tapi bisa jadi tidak mengakibatkan fed karena ada pembelokan angin. Nah itu tetap harus mengantisipasi. Jadi kita mohon tetap mengupdate data kita. Jadi masyarakat pertanian juga bisa memanfaatkan juga kondisi ini, walaupun tetap tidak mengesampingkan bahwa potensi hujan tetap ada, walaupun di musim kemarau. Karena memang kita negara kepulauan yang berlimpah uap air seperti itu. Gitu. Kalau untuk masyarakat yang terjun di pelayaran maupun penerbangan, kira-kira himbauannya apa nih Pak? Iya, mungkin di penerbangan lebih nyaman untuk kondisi sekarang ini, walaupun tetap selalu kita menghimbau untuk kewaspadaannya. Dan tapi untuk yang di perairan ini harusnya di musim timuran ini itu adalah angin timuran yang efektif lurus, akan khawatirnya akan membentuk fed yang biasa umum terjadi di angin timuran. Nah ini harus mengikuti
informasi dari kami, sehingga kita bisa memberikan update seupdate-updatenya data yang kita olah sehingga mereka bisa merencanakan kegiatan berlayarnya seperti itu, Mbak Ulfi. Baik, terima kasih Pak Ari Wijayanto. Semoga informasi tadi tentunya bisa memberikan manfaat bagi seluruh warga Jawa Timur. Dan saudara, tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, makin merosotnya harga ayam, pedagang saat ini sangat dirasakan para peternak di Kabupaten Jombang. Para peternak berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga ayam tersebut. Meskipun kondisi pasar tidak mengembirakan, sejumlah peternak ayam pedaging di sentra peternakan Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Jombang tetap berusaha untuk bertahan. Sebab harga mulai anjlok, rata-rata saat ayam telah berusia lebih dari 1 bulan. Sehingga peternak dalam posisi dilematis. Sebab jika ayam dijual dipastikan merugi puluhan juta rupiah.
Namun, jika tidak dijual saat ini, biaya pemeliharaan bertambah seiring bertambahnya waktu. Karena saat ini harga jual di kandang per kilogram hanya Rp9.000. Akibatnya, petani merugi hingga belasan juta rupiah di setiap kandangnya. Kondisi yang telah berlangsung selama 2 pekan terakhir ini membuat peternak resah. Petani berharap pemerintah bisa mengintervensi pasar sehingga harga ayam kembali naik dan stabil seperti sebelumnya. Tidak itu saja, para peternak juga berharap agar harga pakan ayam bisa diturunkan. Puluhan warga Kerembangan Surabaya rela mengantri untuk mendapat air bersih pada truk tangki yang disediakan oleh perusahaan daerah air minum Surabaya. Antrian warga mendapat air PDAM di kawasan Surabaya Utara tersebut karena sejak 5 hari terakhir tidak mengalir. Dengan membawa bak mandi dan jerigan air, sejumlah warga yang tinggal di kawasan Gresik, PPI Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, rela mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disuplai oleh PDAM Surya Sembada Surabaya. Mereka mengantri untuk mendapatkan air bersih setelah sejak 5 hari terakhir, kondisi air di kawasan pemukiman mereka tidak mengalir secara normal. Kondisi tersebut dirasa sangat mengganggu aktivitas warga, khususnya untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi dan keperluan memasak. Pendistribusian air keruh ini sangat disayangkan warga karena tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PDAM. Sementara itu, pasca terhentinya pendistribusian air dari PDAM, bantuan air bersih baru datang pada hari Minggu lalu. Satu hari itu bisa berapa tangki, Mbak? Satu tangki atau? Satu tangki. Dari PDAM-nya ya? Cuma kan kita bersama-sama. Harapannya apa, Mbak? Ya, dan cepat hari, Mbak. Harapannya supaya cepat-cepat selesai dikerjakan, diselesaikan yang bocor tadi. Enggak ada ituan apa memberitahu waktu apa matinya air, enggak ada. Berarti tiba-tiba langsung mati? Tiba-tiba langsung mati. Terus sudah disampaikan ke PDAM? Sudah. Seperti apa, Ibu? Iya, tapi sudah dapat bantuan kok. Ini sudah 3 hari berturut-turut dapat bantuan. Warga berharap air PDAM kembali dapat mengalir normal seperti semula dalam kondisi air bersih sehingga layak untuk dikonsumsi warga. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang oknum satpam yang menjaga perumahan di kawasan Ketintang, Surabaya, diringkus anggota Reskrim Polsek Ponokromo lantaran menjadi pengedar pil koplo di dalam pos satpam saat berjaga. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 180 butir pil koplo siap edar. Slamet Krismanto, laki-laki berusia 29 tahun asal Surabaya ini diringkus anggota Reskrim Polsek Ponokromo di dalam pos security. Pelaku yang berprofesi sebagai anggota satpam perumahan di kawasan Ketintang Surabaya ini telah diincar polisi sejak lama lantaran menjadi pengedar pil koplo. Selain sebagai pengedar, pelaku juga mengkonsumsi pil koplo saat dinas jaga sebagai satpam untuk menambah staminanya. Menurut pengakuannya, setiap paket 10 butir pil koplo tersebut ia jual Rp10.000 hingga Rp20.000. Konsumennya tersebut diakui hanya teman yang telah dikenal yang juga sama-sama mengkonsumsi. Pil koplo tersebut ia dapatkan dari seorang bandar asal Lamongan yang kini masih diburu polisi. Pada saat pemeriksaan dilakukan, terdapat 15 butir. Lalu setelah dikembangkan kembali di tempat tinggalnya, ditemukan kurang lebih sekitar 180 butir pil double L. Untuk profesi? Profesi sebagai satpam atau security di perumahan tersebut. Dari penangkapan tersangka ini, polisi menyita barang bukti 150 butir pil koplo siap edar yang disimpan di dalam toples. Polisi juga masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap bandar-bandar pil koplo yang memasuk tersangka. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Petugas gabungan di Kabupaten Tuban tadi malam menggerebek sebuah pabrik miras ilegal jenis arak. Penggerebekan berlangsung dramatis karena pelaku bersembunyi di bawah genting rumah. Petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI di Kabupaten Tuban kembali melakukan razia pabrik miras ilegal jenis arak. Target operasinya kali ini di Dusun Ngebleng, Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Tuban. Razia dalam rangka penertiban pabrik miras ilegal jenis arak ini dilakukan berdasarkan laporan dari warga.
Petugas langsung menggeledah dan memeriksa setiap sudut rumah yang menjadi target operasi. Namun tak mendapati rumah tersebut dijadikan tempat produksi arak. Bahkan istri pemilik rumah berusaha meyakinkan petugas bahwa tak ada produksi arak di rumahnya. Meski demikian, petugas tak percaya begitu saja. Satpol PP, TNI, dan Polri ini berhasil menemukan pipa pembuangan limbah produksi arak. Petugas pun kemudian mengikuti arah jalur pipa, yang ternyata ujungnya berada di sebuah rumah kosong. Setelah masuk ke dalam rumah yang kondisinya gelap gulita tersebut, petugas menemukan produksi arak berskala besar yang mampu memproduksi arak siap edar antara 1.000 sampai 1.500 liter tiap harinya. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mendapati pelaku Suyono bersembunyi di bawah genting rumah. Saat diminta turun, pelaku sempat mengelak dan mengaku sedang memperbaiki genting rumah. Ya, jadi ini seperti gudang. Gudang ini sangat tersembunyi karena terpisah dengan rumah. Dengan kapasitas perharinya kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500 liter. Nah, ini bahan yang kita amankan saja dari arak jadi ini sekitar 1.000 liter siap untuk edar. Menurut petugas, pabrik arak berskala besar ini telah beroperasi sekitar 2 hingga 3 bulan lamanya. Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan barang bukti. Lebih dari 1.000 liter arak siap edar, ribuan liter baceman, bahan baku produksi, serta alat produksi arak. Pasangan suami dan istri ditangkap polisi Polda Jatim karena melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Kenjeran, Surabaya. Ya, pasangan muda tersebut mengaku melakukan kejahatan karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya hidup sehari-hari. Kedua tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan pasangan suami istri berinisial MS dan istrinya NK, warga Surabaya, keduanya tak berkutik saat digelandang petugas Subdit Jatanras Polda Jatim. Ironisnya, sang istri tengah hamil 5 bulan, diajak suaminya melakukan aksi kejahatan. Dalam menjalankan aksinya, Pak Sutri ini hanya bekerja berdua. Istrinya NK bertugas untuk mengantar suami dan mengawasi lokasi pencurian, sementara pelaku MS beraksi menggunakan kunci T dan melarikan kendaraan. Karena melawan saat ditangkap, sang suami terpaksa ditembak kakinya oleh polisi. Sejak kapan kamu nyuri? Sebelumnya, tahun lalu. Sebelumnya bulan puasa, Pak. Sebelumnya bulan puasa. Kenapa enggak ngajak istri? Biasa bareng istri atau sama yang lain biasanya? Tidak. Sama istri karena enggak ada buat untuk berangkatnya. Yang bagian ngambil kamu? Iya. Yang ngejokin istrimu? Juga. Iya, yang nyetirin itu loh. Nganterin aja, Pak. Nganterin? Terus kamu yang ngambil? Habis nganterin pulang. Nyuri di mana? Ya, di Kenjeran. Di Kenjeran? Iya. TKP-nya di Surabaya. Dari pengakuan tersangka, keduanya mengaku baru beraksi sebanyak 4 kali di kota Surabaya. Setiap kendaraan yang berhasil dicuri, dijual ke penadah di Madura dengan harga 2 juta rupiah per unit. Yang terakhir? Berhasil menangkap pasangan suami istri, Pak Sutri, istrinya ini berperan mengantarkan si PI ini tersangka mencari sasaran. Ada sasaran yang dituju, motor yang mau diambil, turun, kemudian istrinya pulang. Selain ini sebenarnya adalah pelaku lain, kawannya dia juga, yang biasa melakukan curanmor berdua, aksinya juga sama, sebagai joki, kemudian PI ini yang menjadi eksekutornya yang mengambil. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku lain berinisial S sebagai penadah barang curian dari kedua tersangka ini. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Saudara, seorang dosen bersama istrinya tewas mengenaskan setelah motor yang dikendarai tertabrak kereta api di pintu perlintasan swadaya Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember kemarin siang. Kencangnya laju kereta api membuat korban dan motornya terseret hingga 200 meter. Perlintasan kereta api swadaya warga di Jalan Mangga, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember memakan korban. Sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor tewas setelah tertabrak kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang yang melaju kencang dari arah utara. Kerasnya laju kereta membuat motor korban terseret hingga sejauh 200 meter dan kondisinya ringsek. Sementara kedua korban yakni Muhammad Askin,
dosen Fakultas Pertanian di Universitas Jember dan istrinya Inggar, warga Kelurahan Tegal Boto, Kecamatan Sumbersari tewas seketika di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan Suparman, penjaga perlintasan. Diketahui jika perlintasan tersebut merupakan perlintasan swadaya yang dibangun oleh warga sekitar. Yang rusak ya sebelah sini, ya karena selingnya ada, cerceranya itu ikut naik. Mulai kapan rusaknya, Pak? Mulai dulu sudah rusak. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat palang pintu perlintasan yang berada di salah satu sisi jalan macet, sehingga korban tidak menyadari ada kereta yang akan melintas. Jadi pada saat kereta lewat, yang nutup itu yang sebelah sisi timur, sementara yang barat tidak tertutup. Akhirnya sudah motor lewat, kemudian kereta api dari arah utara ke selatan langsung terjadi. Ada penjaga, Pak? Penjaga ada, namun ya itu, yang tertutup itu cuma satu palang pintu, karena yang sebelah sisi barat itu rusak. Polisi langsung mengamankan motor korban jenis Honda Vario sebagai barang bukti, sedangkan jasad kedua korban langsung dikirim ke instalasi kamar mayat RSUD Dr. Subandi, Jember. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Ya, saudara, berikut kami sampaikan berita olahraga. Usai dikirap melewati 8 kecamatan sejauh 67 km di wilayah Kabupaten Bojonegoro, obor api Porprov yang dibawa perwakilan atlet diserah terimakan ke Kabupaten Tuban. Prosesi serah terima antara Pemkab Bojonegoro dengan Pemkab Tuban berlangsung di atas jembatan Glendeng, yakni jembatan Bengawan Solo yang menjadi titik batas wilayah kedua daerah. Porprov Jawa Timur ke-6 yang dikirap melewati 8 kecamatan sejauh 67 km di wilayah Kabupaten Bojonegoro tiba di Jembatan Glendeng, pintu perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Kedatangan obor api Porprov yang dibawa perwakilan atlet ini disambut antusias oleh segenap pejabat daerah, panitia, dan warga sekitar yang telah menunggu lama sejak pagi hari. Sambutan meriah diiringi aplaus panjang langsung menggema di atas jembatan. Saat rombongan pembawa obor api sudah mendekati titik pertemuan yang berada tepat di atas jembatan Glendeng, yakni jembatan Bengawan Solo yang menjadi titik batas wilayah kedua daerah Tuban dan Bojonegoro. Selanjutnya, obor api yang dibawa perwakilan atlet ini diserahkan kepada pejabat sekretaris daerah Bojonegoro, Yayan Rohman, untuk diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Tuban beserta rombongan panitia Porprov yang bertugas di daerah tersebut. Prosesi serah terima ini berlangsung singkat. Mewakili pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Yayan Rohman menyerahkan obor api Porprov kepada pemerintah Kabupaten Tuban yang diwakili Sekda setempat, Budi Wiyana. Selanjutnya, obor api Porprov diberikan kepada perwakilan atlet untuk dikirap menuju wilayah Kabupaten Tuban. Penyerahan api Porprov Jatim 2019. Sebelumnya ketika kemarin sudah diambil di Kayangan Api, dikirap di Bojonegoro, kemudian pada hari ini diserahkan ke Kabupaten Tuban untuk dikirap di Kabupaten Tuban. Kemudian dengan lancar dan seluruh masyarakat antusias mendukung pelaksanaan Porprov ke-6 2019. Selain pernah menjadi api PON ke-15 di Surabaya, Jawa Timur, dalam sejarahnya api yang diambil dari Kompleks Wisata Kayangan Api Bojonegoro ini merupakan simbol perjuangan dan semangat dari pasukan Bayangkara pimpinan Majapahit Gajah Mada di era Kerajaan Majapahit di masa lampau. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. 85 atlet dan 45 ofisial yang tergabung dalam kontingen Kabupaten Pacitan hari ini diberangkatkan Bupati Pacitan Indar Tato dari Pendopo Kabupaten Pacitan. Dalam Porprov ke-6 kali ini, kontingen Pacitan menargetkan berada di urutan ke-20 dengan perolehan 5 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Di ajang pekan olahraga provinsi ke-6 Jawa Timur kali ini, kontingen Kabupaten Pacitan mengikuti 13 cabang olahraga masing-masing panahan, voli indoor, catur, gulat, drum band, bulu tangkis, para layang, tenis meja, judo, menembak, bridge, dan sepak takraw. Dari 13 cabang olahraga tersebut, KONI Pacitan mentargetkan 5 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. 5 medali emas ditargetkan dari cabang bola voli indoor, panahan, catur, bridge, dan drum band.
Target tersebut didasarkan pada prestasi Pacitan di event sekelas Porprov seperti Kejoda sangat memuaskan. Pada Porprov di Banyuwangi lalu, kontingen Kabupaten Pacitan berhasil menduduki urutan ke-26 dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur dengan perolehan medali 3 emas, 5 perak dan 3 perunggu. Untuk atlet yang berprestasi, Pemda Pacitan akan memberikan bonus 10 juta untuk peraih medali emas, 5 juta rupiah untuk medali perak, dan 3 juta rupiah untuk peraih perunggu. Itu kita yang sudah menargetkan ada beberapa cabang seperti catur, voli, bridge, gulat, angkat besi, perbakin, itu drum band, panahan, itu dia menargetkan emas. Bupati Pacitan Indar Tato dalam pesannya meminta agar para atlet Pacitan menggunakan kesempatan Porprov ini untuk meraih prestasi maksimal dan menjaga nama baik Pacitan di ajang Porprov, dan meminta agar para atlet tetap semangat meski sarana penunjang dan dana yang terbatas. Heru Wicaksono melaporkan dari Pacitan. Gala 01 dari PSM Makassar minggu lalu pada Piala Indonesia membuat Madura United dipaksa harus dapat mengalahkan PSM dengan skor 2-0. Pada pertandingan leg kedua besok, pelatih Dejan Antonik harus berpikir keras untuk melakukan rotasi pemain. Madura United harus dapat memaksimalkan diri untuk dapat mengalahkan PSM Makassar, paling tidak dengan skor 2-0 atau selisih 2 gol, karena pada pertandingan leg pertama babak semifinal Piala Indonesia, Madura United kalah 0-1 atas PSM Makassar. Kendati bermain di hadapan supporter sendiri di Stadion Gelora Madura Pamekasan, Dejan Antonik dipaksa berpikir keras untuk memaksimalkan potensi seluruh pemain agar lolos sebagai finalis Piala Indonesia. Bertemu tim kuat PSM Makassar memaksa Dejan Antonik melakukan rotasi pemain. Dejan mengakui, leg kedua semifinal Piala Indonesia menjadi prioritasnya demi dapat meraih gelar juara di Piala Indonesia. Karenanya, dalam menghadapi PSM Makassar Kamis besok, besar kemungkinan para pemain muda yang selama ini menjadi lapis kedua tim akan dimainkan dari menit awal oleh Dejan. Kita harus lihat untuk pemain muda kapan kita bisa kasih kesempatan untuk dia. Beda kalau kita mau bangun tim dan kita bangun pemain muda. Of course kita ada Roni, kita ada Kadek, kita ada tuh berapa pemain muda, Abi, dia sudah dekat sama tim. Ada lagi, kesempatan kita harus tahu. Orang kemarin bilang di Makassar kenapa kita nggak kasih, karena kita main sama Makassar, satu tim kuat. Dejan Antonik mengharapkan dukungan supporter dalam dua pertandingan melawan PSM pekan ini. Sangat dibutuhkan Madura United untuk dapat mengalahkan PSM Makassar. Dari Bangkalan, Agus Josiandi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini karena masih ada beberapa berita aktual yang patut Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kono lho sik. Utang gorong mari kesusu mati ae. Sing mati lho sapa? Jumali bakul sume iki lho. Sampeyan nek ngomong ojo ngasur ae enak. Iki lho wong. Lho ngene krowocane ta wa. Bojone Jumali update status. Istirahatlah dengan tenang. Sing mati sapa maneh nek gak Jumali. Lho ya. Kene. Diparani ngono lho nang omahe.
Rame enak ini kene. Yo, kalau, sampai kalau. Aku menecah yo. Mulane tala. Ojo percaya ambek berita sing gak jelas. Kok buang sampah popoknya ke sungai? Kan bisa dibuang di tempat sampah. Ah, enggak, Bu. Kata orang kalau popoknya dibuang ke sampah terus sampahnya dibakar, nanti bokong anak saya jadi suletan. Kan lebih adem kalau popoknya dibuang ke sungai. Ah, itu kan cuma mitos, Bu. Jangan percaya mitos yang menyesatkan. Yang jelas, kalau Ibu buang sampah popok ke sungai, sungai kita jadi kotor, bau, tercemar. Polusi akibat sampah popok di Kali Brantas sudah mengkhawatirkan. Maka kebiasaan buruk membuang sampah popok ke Kali Brantas harus dihentikan sekarang juga. Ingat, sungai juga menjadi bahan baku sumber air bersih di rumah Anda. Jadi mulai sekarang jangan lagi buang sampah popok ke sungai. Malu pernah. Tuh, malu kan sama si kecil? Warisi anak kita dengan sungai yang bersih. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Tumpukan sampah rumah tangga dan beberapa bangkai kambing ditemukan di aliran sungai di Desa Tapen, Kecamatan Lembean, Magetan. Hal ini tentunya menjadikan tradisi kurang baik dan tidak pantas ditiru. Setelah petani di Desa Pacalan, Kecamatan Plaosan, Magetan menemukan puluhan kuintal bangkai ayam yang dibuang di aliran sungai, kini kembali ditemukan sampah rumah tangga dan bangkai hewan kambing di Desa Tapen, Kecamatan Lembean, Magetan. Terlihat beberapa bangkai kambing juga bangkai ayam yang berada di dalam karung berserakan di aliran air sungai ini. Ironisnya lagi, tidak jauh dari lokasi pembuangan sampah ini. Air aliran sungai ini dijadikan mandi dan bermain oleh anak-anak di desa setempat. Selain digunakan mandi oleh anak-anak, juga dijadikan lokasi mencuci dan pengairan irigasi lahan persawahan warga. Menurut Aris Setiawan, salah seorang petani, lokasi pembuangan sampah liar di sungai ini sudah cukup lama. Pelaku pembuangan sampah adalah para pengguna jalan yang melintas di atas jembatan di desa Tapen Lembean ini. Ya, sebenarnya di desa ini itu sangat terganggu. Terganggunya gimana? Ya kan, airnya itu nggak jernih gitu. Buat kebutuhan sehari-hari juga? Ya, buat kebutuhan sehari-hari. Aris Setiawan berharap adanya penegakan peraturan yang tegas dari pihak desa maupun dari dinas terkait, dengan memberikan sanksi berat bagi siapapun yang terbukti membuang sampah dan bangkai hewan secara sengaja ke aliran sungai. Ya, salah satu kerusakan kualitas air yang ada di wilayah hilir ini memang diakibatkan karena memang tradisi masyarakat yang tidak baik membuang sampah di aliran sungai, Ulfi. Betul sekali, Aryo. Dan tentunya kita semua warga Jawa Timur harusnya memperhatikan ya dalam pembuangan sampah agar tidak terjadi dampak yang tidak kita harapkan. Yeah. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur melakukan penelitian penemuan sungai struktur batu bata kuno di bawah tanah di Kabupaten Jombang pagi tadi. Ya, bangunan sungai tersebut dipastikan merupakan saluran air untuk pemukiman warga dan dibangun pada zaman Majapahit. Setelah ditemukan warga 3 hari lalu, petugas BPCP Jawa Timur mendatangi lokasi di Dusun Sumber Geji, Desa Kesampen, Kecamatan Ngoro, Jombang. Petugas memeriksa struktur bangunan dari batu bata dan mengukur luasan fisik bangunan. Petugas juga melakukan penggalian di sekitar lokasi yang masih memungkinkan adanya bangunan terkait. Dibantu sejumlah pekerja dari warga setempat, tim BPCB terus melakukan penggalian lokasi di dekat sumber air. Wicaksono Dwi Nugroho, arkeolog BPCB Jatim, mengatakan hasil penelitiannya menemukan bangunan sepanjang 14 meter dengan lebar 1,5 meter. Dengan ukuran lubang tengah 55 cm dan kedalaman 205 cm. Dari konstruksi bangunan batu bata kuno ini, dipastikan bangunan ini dulunya adalah saluran air bersih untuk suplai kebutuhan warga permukiman Majapahit. Struktur bata yang ada di sumber Beji ini
berfungsi sebagai saluran air begitu, yang membentang dari barat ke timur, dan arah arus air itu dari barat mengarah ke arah timur. Apakah ini sisa dari kedaton atau keraton begitu yang ada di daerah Sudirejo, Sugiwaras maupun Sugerbedi ini, terutama di Jombang. Saat penggalian, petugas juga menemukan sejumlah pecahan tembikar perabotan rumah tangga. Apakah lokasi ini terkait dengan temuan bangunan batu bata di kawasan Desa Kedaton, Kecamatan Diwe yang berjarak 3 km sebelumnya masih diteliti lebih lanjut. Namun demikian, dugaan sementara sungai ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pada permukiman warga pada zaman Majapahit. Ternyata bangsa kita itu kaya akan sejarah ya Aryo. Yeah. Lalu apa sih yang harus kita lakukan bersama? Ya, tentunya selain bangga, kita juga harus menjaga dan juga melestarikan tadi peninggalan-peninggalan bersejarah ya, dengan tidak merusak situs cagar budaya seperti yang ditemukan di Trowulan tadi, yang memang di bawah lebih santarnya banyak sekali peninggalan kerajaan Majapahit. Kita beralih ke Ngawi, saudara, untuk melestarikan budaya adat Jawa. Sejumlah pusaka yang berada di pemerintah Kabupaten Ngawi dijamas atau dicuci. Tradisi jamasan pusaka tersebut juga untuk mengingatkan semua masyarakat Ngawi akan sejarah berdirinya Kabupaten Ngawi. Jamasan pusaka merupakan warisan budaya dari para leluhur yang harus dilestarikan keberadaannya tanpa mengenal waktu, seperti yang terlihat di Pendopo Widya Graha Pemkab Ngawi ini. Acara sakral tahunan yang berupa jamasan pusaka digelar untuk mengingatkan semua masyarakat Ngawi akan sejarah berdirinya Kabupaten Ngawi serta untuk melestarikan budaya Jawa. Acara tradisi budaya jamasan pusaka ini meliputi dua buah tombak, antara lain Kiai Singkir dan Kiai Songgo Langit, serta dua payung yakni Tunggul Wulung dan Tunggul Warono. Pada tradisi ini, baik undangan maupun yang terlibat langsung memakai pakaian adat Kejawen yang berlangsung dengan khidmat. Pusaka milik Pemkab Ngawi ini diboyong dari plangkanya yang ada di dalam pendopo Widya Graha dengan dikawal oleh lima sesepuh yang dipimpin oleh Ki Sugito yang merupakan ketua Permadani Cabang Ngawi. Setelah dikirap keluar pendopo, satu persatu pusaka yang cukup memiliki filosofi ini disiram dengan beberapa rupa kembang dan sesaji lainnya dengan diikuti kalimat doa. Suasana di pendopo Widya Graha makin bertambah sakral ketika lantunan gending pakurmatan tengah mengiringi jamasan pusaka, khususnya ketawang ngawiat dan gending boyong basuki yang ditabuh oleh para pengrawit. Seusai jamasan, keempat pusaka diboyong lagi ke tempat semula. Seperti diketahui, kedua tombak dan dua payung tersebut konon peninggalan para adipati yang memegang kekuasaan di era zaman Majapahit. Dan tradisi jamasan pusaka ini tidak bisa dilepaskan dengan sejarah awal berdirinya Kabupaten Ngawi. Kita harapkan seluruh warga masyarakat juga mengenang bagaimana berdirinya Kabupaten Ngawi, mulai dari tidak ada pemerintahan sama sekali menjadi ada pemerintahan, dan itu harapan kita akhirnya ujungnya adalah kesejahteraan. Setelah melakukan jamasan pusaka, para sesepuh melakukan ziarah ke makam leluhur, antara lain makam Raden Tumenggung Purwo di Projo yang ada di belakang Masjid Jami Baitur Rahman Ngawi, makam Patih Pringgo Kusumo di Ngawi Purba, makam Raden Adipati Kertonegoro di Gunung Sarean Kecamatan Sini, dan diakhiri ke makam Raden Patih Ronggolono dan Putri Cempo di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngerambi. Dari Kabupaten Ngawi, Yonistio Khmawanto melaporkan. Ya, jadi selain di Ngawi, kita juga bisa menemukan tradisi semacam ini di berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur, yang menunjukkan sebenarnya ini adalah budaya adiluhung bangsa kita ya, Ulfi. Betul sekali, Aryo. Bukan hanya di Ngawi saja, tapi di seluruh Jawa Timur pasti setiap daerah memiliki adat istiadat sendiri, dan ini merupakan salah satu adat istiadat untuk bisa melestarikan atau menunjukkan bahwa ini loh daerah saya. Yeah. Dan pasti kamu juga harus seperti itu dong, Aryo. Hmm. Oke, dan saudara, informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini, dan seluruh berita tadi dapat diakses di website tvrijatim.com. Saya Ulfi Faza. Dan saya Aryo Wibowo, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat petang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.